Pantai Nyamplung di Desa Tritunggal, Kabupaten Rembang ini kini menjadi destinasi baru bagi warga yang ingin menikmati berlibur di laut. Pantai yang terkenal melalui media sosial ini, lokasinya cukup strategis, yakni berada di jalur Pantura Rembang. Jadi, bagi Anda yang ingin berlibur ke tempat ini, tidak perlu khawatir tersasar. Di pantai ini, pengunjung akan disuguhkan pemandangan Pantai Rembang lengkap dengan berbagai permainan renang bagi keluarga. Selain itu, pengunjung juga bisa melihat puluhan kapal nelayan berjajar rapi di tepi pantai. Biaya masuk ke lokasi pun cukup murah. Untuk mobil, dikenakan tiket Rp10.000, sedangkan sepeda motor cukup Rp5.000. Bosan saja setelah pergi rumah itu, liburannya hanya itu-itu saja. Bosan dengan yang ada di sana-sana itu. Semuanya kan hanya mall, hanya main-main, pakai game-game. Nah, ini kan di pantai. Ini pantai baru kayaknya, tapi bagus. Setelah saya browsing-browsing di internet itu ini baru ini, tapi kayaknya masih, ya pokoknya enak lah. Segar untuk keluarga ini masih menyenangkan. Ini tahunya berarti dari media sosial? Iya, dari media sosial setelah saya browsing di internet itu. Selain itu, pengunjung juga tidak perlu khawatir kelaparan usai bermain air. Di tempat itu terdapat banyak pedagang yang menjajakan makanan seafood maupun makanan ringan lainnya. Jadi, bagi Anda yang penasaran dengan tempat ini, tidak ada salahnya jika melintas di Kabupaten Rembang untuk mampir ke Pantai Nyamplung. Dari Rembang, Ananda Oktora melaporkan.